Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di Jepara, Jepara Orland Park. Yeay, kita mau berenang. Di sini loh. Lihat tuh. Dia mau naik pesawat, guys. Jangan lupa ya, jangan lupa bahagia supaya hati kita selalu sehat. Eh, di sini ada pesawat sedang parkir. Tapi jangan salah. Pesawat ini tidak untuk terbang. Pesawat ini ternyata milik Jepara Orland Park yang emang disediakan untuk pengunjung berfoto-foto ria. Guys, sekarang kita masuk dulu. Kenapa? Oh. Di sini nggak boleh bawa makanan dan minuman ya guys. Ingat, kalian tidak boleh membawa makanan dan minuman. Jadi nanti kalian belinya di dalam kayaknya. Di dalam nanti ada orang jualan. Ntar kita lihat aja. Karena nggak mungkin dong kita nggak minum, benar nggak? Pasti kita disuruh beli di dalam nanti. Oke? Selalu mengikuti protokol kesehatan ya guys. Ini tiga ya? Iya, tiga. Mungkin ini enggak satu terhitung. Orang nih. Yang ini enggak terhitung? Oh, guys, kalau kalian tinggi badannya di bawah 85 cm gratis, enggak bayar tiket masuk ya, guys. Intan berdiri. Berhubung dia udah melewati. Jadi dia bayar. Jepara Orland Park atau sering disebut Jepara Ocean Park ini adalah wisata air terbesar di Jawa Tengah loh guys. Mana baju berenangnya ya? Oh iya. Yang jual. Jadi di sini jika kalian tidak membawa baju renang, di sini juga disediakan loh, jadi kalian bisa beli. Di sini indah banget guys. Banyak taman-taman yang emang dirawat. Bagus banget. Sejuk. Dan juga banyak permainan-permainan sih guys. Nah, tapi kali ini aku hanya ingin berenang. Oh, ini permainan kayak ini guys, kayak di Dufan gitu. Aku mau ke wahana pemandiannya aja. Yuk, aku udah gak sabaran untuk berenang. Aku mau lanjut ke kolam berenang aja. Hey. Ya, entan. Udah gak sabaran tuh. Di sini disediakan kolam renang khusus untuk anak-anak dan orang dewasa loh. Wisata air terbesar di Jawa Tengah dengan luas 11 hektar ini berbeda dengan waterpark lainnya loh. Dan memiliki Istana Aladin yang memiliki 36 peluncuran. Buset, banyak amat ya. Sebelum berenang mau narsis-narsis dulu ah di depan kamera. Sewa ban. Itu untuk di situ tuh, itu dalam namanya di sewa. Oh iya. Nanti kita naik yang tinggi ya. Yang tinggi. Ya, yuk, satu.
Guys, seru banget, guys. Guys, seru banget. Ya. Udah gak sabaran, guys. Gue tinggal lihat-lihat, guys. Wow, bagaikan istana megah di tengah-tengah kolam, guys. Guys, kita mau sewa bat dulu, guys, sama titip barang-barang. Di sini juga bisa titip barang-barang loh. Harganya cuma 10.000 kalau mau titip. Wow, setiap sudutnya bagus. Mami gak usah nyelam di situ. Kita gak menikmati dong, rame-rame. Mami di atas dong. Itu nanti saya yang dorong. Gitu loh. Terus yang satu kita titip aja dulu. Hah? Yang satu dititip aja dulu. Ya. Bentar. Ini kan. Minta jangan gitu, Dek. Si HP kok tak lindungan ya, air lindungan. Ya, taruh sana aja, Devi. Guys. Awas ada orang. Awas ada orang. Adek, maaf ya. Ayo Dek, semangat Dek. Ayo kita lomba. Ayo Dek, semangat. Tintin. Ayo Dek, semangat. Nah, kita akan mengelilingi kolam arus dengan pemandangan sekeliling bak hutan. Seru guys, seru. Seru-seru. Sabar. Seraya bersantai di atas ban, kita akan menjelajahi area Jepara Orland Park yang sangat luas. Seger.
Tidaklah. Mami sudah. Kalau katanya tadi berani. Kalau lihat, mau lihat papi dulu. Kalau papi bisa meratus layak. Mas, rasanya gimana sih kalau turun ke sana? Iya, turun tangan. Turun tangan. Pasti kalau... Kalau sudah satu kali nanti mau nyoba lagi. Pasti naik lagi. Ini enggak terlalu kenceng ya? Enggak, standar yang ini. Kalau yang kenceng yang atas lagi. Kenceng banget tuh kalau yang atas. Kalau kelihatan bisa mau. Kamu juga sudah. Ada yang lebih rendah lagi nggak dari ini? Yang lebih rendah yang ini. Yang ini yang paling rendah. OMG. Ayo. Sampai itu bisa nggak ya? Sampai yang jangan pas bahaya lecet. Lecet tangannya. Supaya bisa nahan-nahan. Duluan deh. Nomat. Tuh, lihat deh, lihat. Oh. Oh, enak ngono kok. Cepet. Jangan pegang sampai. Awas hutan. Nyusul lagi, mau meluncur? Iya, mau. Ya, saya rekam ya. Ya, udah.